Viral seorang pengendara motor dianiaya hingga kejang-kejang, tersungkur di jalanan di Jalan Sangkuriang, Kota Cimahi pada Rabu, 19 April 2023, rekaman detik-detik penganiayaan diunggah sejumlah akun Instagram, salah satunya Infobgarati. Dalam narasinya, penganiayaan bermula saat korban diduga menyenggol pengendara motor pelaku. Keduanya akhirnya menepi di pinggir jalan. Alih-alih berdamai, keduanya bersitegang, korban sempat meminta maaf bahkan terlihat seperti menangis. Namun, oleh pelaku, korban diduga dianiaya. Setelah dianiaya, korban tampak terpakar di jalan dengan tubuh kejang-kejang. Belum diketahui penyebab kejang-kejang yang dialami korban. Pak, kejang, Pak. Tempe itu. Bukan.